Halo, Inu. Halo, kedengeran Suara gak? Halo, cek, kedengeran gak? iya. Mic-nya sedikit kerasan kayaknya. Coba dong cek lagi. Tes, satu. Oke. Gimana? Oke. Udah bisa dimulai, Inu? Boleh, langsung buka dulu aja. Dari Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada acara NCE malam ini, Nightclub Analytics. Ini acara rutinnya Zeno, di mana kita teman-teman di Zeno membahas tentang buku atau karya dari filsafat analitik, karena itu disebut dengan Nightclub Analytics. Dan juga selain dari teman-teman Zeno, kita juga membuka diri jika ada teman-teman di luar Zeno yang juga ingin mempresentasikan karya, mendiskusikan karya-karya filsafat analitik, entah itu dalam bentuk buku atau artikel, kami sangat juga terbuka. Dan hari malam ini kita akan membahas salah satu buku yang ditulis oleh Stewart Shapiro, Varieties of Logic. Ini salah satu buku yang cukup terkenal ya, Wan. Dan tentunya juga Stewart Shapiro salah satu filsuf yang menonjol di biologika dan matematika. Hari ini kita akan lihat gimana nanti varieta kerja itu dan bagaimana kita harus menghadapinya. Resolusi macam apa yang harus kita buat agar kita tetap bisa jalan, progres, meskipun ada syarat psikologik. Sikap seperti apa yang harus kita bangun. Nanti kita itu akan dilanjutkan sama Mas Ainu saja. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Silakan untuk Mas Ainu. Oke, terima kasih Mas Diar udah membuka diskusi kali ini. Oke, selamat malam semuanya. Pada hari ini saya akan mendiskusikan salah satu buku yang ditulis oleh Shapiro yang ditulis Varieties of Logic. Kira-kira ada beberapa bagian yang akan saya omisi di dalam diskusi kali ini, tapi sentral utama yang akan saya bahas itu mengenai tesis relativisme semacam apa yang coba dibangun oleh Shapiro di dalam buku ini, dan kira-kira serangan-serangan macam apa yang akan disang berdasarkan argumentasi yang coba dibangunnya, dan kira-kira bagaimana Shapiro mencoba untuk mengantisipasinya. Sedikit latar belakang mengenai buku ini. Buku ini terbit tahun 2014. Di dalam buku ini Shapiro mengembangkan salah satu tesis dari pluralismologis yang menekankan pada relativisme terhadap konsep konsekuensi, di mana penekanannya berdasarkan beberapa aspek-aspek di result di matematika yang pada umumnya ditolak karena dia inkonsisten di dalam logika klasik. Oke, pertanyaan pertama sentral yang akan diangkat, bagaimana kita bisa menerima satu bahwa terdapat lebih dari satu hukum logika yang sama-sama acceptable, sama-sama valid, dan sama-sama benar. Entah itu dia sama-sama legitimate tapi belum tentu benar, atau semuanya sama-sama benar, atau konjungsi di antara keduanya ini sama-sama legitimate dan sama-sama benar. Setidaknya sebelum mau masuk ke dalam itu, kita mau membahas dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pluralisme dan apa yang dimaksud dengan relativisme di-endorse oleh Shapiro. Kita memahami bahwa nggak ada satu garis marka tertentu yang memisahkan antara makna pluralisme yang satu dengan relativisme yang lain, karena masing-masing filsuf menggunakan term tersebut dengan berbeda-beda. Tapi seenggaknya ada beberapa, kita harus settling, mencoba untuk memberi penekanannya sama apa sih yang kita maksud pluralisme di sini dan apa yang kita maksud relativisme di sini. Kita mulai dari konsep relativisme. Pada umumnya relativisme itu dipahami sebagai kontekstualis. Kontekstualis di sini berarti ada penekanan linguistik. Kita ngebedain ada tiga aspek kontekstual. Contoh paling sederhana itu di indeksikal kontekstualis.
yaitu penggunaan beberapa term-term tertentu seperti subject pronoun, seperti aku, yang konten semantik atau entitas yang diletakkan di dalam bahasa, di dalam term tersebut selalu berubah dari satu konteks ke konteks. Atau misalnya di kalimat anafora, seperti kalimat-kalimat anafora, ya kalimat rujukan anafora seperti apel itu, atau semisalnya kursi itu, entitas yang diletakkan pada term itu merujuk pada apa yang dirujuk di dalam kursi yang mana, itu selalu berubah dari satu konteks ke konteks sesuai dari indeks yang ditekankan. Yang kedua, ada bentuk non-indeksikal kontekstualis. Di non-indeksikal kontekstualis ini berbeda dengan indeksikal yang konten atau maknanya di sini berubah dari satu konteks ke konteks. Di sini pernyataan di non-indeksikal itu yang berubah itu ekstensinya, yang berubah itu keluasannya, bukan konten semantiknya yang berubah. Bisa kita lihat di contoh spesifik itu seperti semisalnya selera, misalnya ketika kita ngomongin bahwa makanan itu enak, ekstensi yang diujarkan oleh misalnya pengujar yang satu dengan pengujar yang lain katakan bahwa makanan itu enak, dan B yang mengatakan bahwa X itu nggak enak. Ekstensi dari si pernyataan tersebut ekstensinya bukan kontennya. Yang terakhir itu assessment sensitivity, yaitu melibatkan satu assessment tertentu di dalam suatu pengujaran. Seperti semisalnya di dalam kalimat tadi, menyatakan satu makanan yang sama, dia bisa berubah jadi entah itu mengatakan yang ia menyatakan gak enak. Kita ada lagi misalnya contoh orang Z yang menyatakan bahwa X itu enak menurut Z mengatakan bahwa makanan itu enak menurut X. Di sini adanya pelibatan assessment atau daya terhadap konteks tersebut itu. Bisa kita lihat buat tadi assessment relativity sama non-indeksikal kontekstualisme itu hampir nggak ada bedanya, tapi perlu dibedain bahwa pembedaan di antara keduanya itu berkaitan sama retraction, di mana si kita dapat nge-retract, aku nggak tahu gimana cara menerjemahkan retract atas makna dari kalimat yang diujarkan sebelumnya. Nanti kalimat penekanan ini penting ketika pemisahan distinksi ini penting ketika kita mencoba untuk menekankan pada salah satu aspek penting logika, yaitu sama konsekuensi logis sama makna dari konstanta logis, di mana ketika kita tahu bahwa ternyata semua logika itu bisa kita anggap benar, bahwa berarti adanya, apakah ini mengimplikasikan bahwa setiap makna dari setiap konstanta logis itu punya makna yang berbeda-beda. Kita akan eksplor lebih jauh dari tendensi terhadap hal tersebut. Dan relativisme yang di sini dibangun juga istilahnya dia mampu melakukan terhadap setiap opsi-opsi semantik yang dipertimbangkan dalam diskursus hal ini. Yang ketiga itu kita akan lanjut lagi ke masalah pluralism, di mana apa sih yang kita maksud dengan logical pluralism di sini? Ada tiga aspek penting untuk memahami karakteristik dari pluralisme. Ketersediaan dari satu alternatif yang berbeda, seperti misalnya ketersediaan dari logika intuisionistik, para konsisten dan lain-lain.
ketersediaan dari alternatif, bagaimana kita misalnya mencoba untuk mengkonfrontasi suatu masalah tertentu, seperti misalnya di logika relevan yang dia menolak. Soft material question, di mana satu false juga berguna dalam memang beberapa persoalan tertentu. Ini misalnya saja kita kembangkan untuk bisa memahami memahami makna kontinuitas kontinuitas tinggal di dalam diskursus di matematika. Yang kedua, pluralisme dapat kita identifikasikan sebagai ketersediaan dari apa namanya berbagai macam teori atau alternatif dari logika yang di antara semuanya ini sama-sama legitimate, sama-sama tepat, sama-sama dan sama-sama benar. Tapi bagaimana ini kelanjutannya bisa akan aku jelaskan di bagian selanjutnya. Yang ketiga, kaitannya terdapat indeterminate reference, berbeda sama relativisme yang nanti kaitannya sama adanya aspek ketidakperbandingan antara satu bahasa dengan bahasa lain atau dari teori logika ke logika lain. Di pluralisme penekanannya cuma di indeterminate reference, dalam arti kita nggak bisa mendeterminasikan rujukan, seperti ketika misalnya kita membicarakan konsep negasi misalnya. Apakah ini negasi yang kita bicarakan itu entah itu konsep dari reference di negasi sebagai di gagasan di intuitionistik atau negasi di klasikal atau misalnya di relevan negasi diperlakukan sebagai operator intensional dan lain-lain. Dari pemahaman kita mengenai pluralisme tersebut, setidaknya ada berapa banyak sih pluralisme di sini, karena tadi kita mengetahui bahwa ternyata walaupun dia punya main ide yang sama, tapi para filsuf sendiri nampak tidak memiliki kesepakatan terhadap pluralisme, dan ada berapa banyak kira-kira pluralisme di luar sana, dan bagaimana kita bisa melihat perdebatan terhadap gagasan mengenai pluralisme itu sendiri. Lanjut, kita mulai dari pluralisme yang coba perbandingkan, yaitu pluralisme yang diajukan sama Katharina Dutton-Lavey sama Restall. Lavey sendiri menekankan pada modest form of pluralism, di mana dia menekankan pada aspek instrumental dari pluralisme itu sendiri, yang menekankan pada tujuan dari suatu investigasi logika itu sendiri. Bahwa adanya keterbatasan-keterbatasan dari masing-masing logika, entah itu kayak di first order dan di second dan higher order. Kita tahu bahwa di first order propertinya kalau complete berarti inconsistent, kalau dia inconsistent berarti dia complete categorical. Sedangkan di higher second order dan higher order dia punya property kalau dia categorical, di sini dapat dimaknai sebagai modelnya sendiri, step modelnya itu isomorfis sama lain. Masing-masing penekanan ini dia punya pemisahannya, walaupun dulunya punya constraint di antara masing-masing teori-teori logika, tapi keduanya punya tujuan adanya tujuan ini yang sama, adanya satu epistemic aim dari satu keterbatasan masing-masing sistem logis yang itu bisa kita tekankan dan masing-masing untuk project yang masing-masing berbeda. Explanatory aim, untuk descriptive aim itu kita bisa letakkan di first order logic, tapi untuk masalah inferensial itu bisa diletakkan di second order, di higher order. Nanti problemnya sendiri muncul di kaitannya sama makna dari konstanta logis, karena motion yang bisa diordinari itu berbeda dari itu. Bill mengajukan gagasan pluralisme yang menekankan pada
dari case-based presentasi dari yang biasanya kita kenal dengan apa namanya generalized task share, di mana satu hal itu valid X jika dia untuk kasus case X. Gak mungkin ada misalnya antecedent yang benar dan konsekuensinya salah. Di dalam buku ini dia menekankan gagasan eklektik. Aku nggak tahu bagaimana cara menerjemahkan eklektik perspektif mengenai logika, di mana setiap masing-masing logika itu relatif terhadap satu struktur, terhadap satu struktur tertentu. Kalau misalnya kalian baca beberapa papernya Shapiro sebelumnya, dia itu seorang strukturalis dan adanya penekanan terhadap model atau satu struktur matematika tertentu yang dia coba di endorse di dalam ini teori logikanya. Salah satu penekanan alasannya tersebut karena terdapat banyak teori di matematika yang misalkan logika non klasik yang dia juga punya gagasan yang sama pentingnya yang nggak bisa kita lepaskan, yang di salah satu di apa namanya di buku ini dia masuk di intuition, kasus-kasus di intuitionistik seperti contohnya itu dia extend dari hating arithmetic beberapa yang ditolak karena sejauh dia bisa ditranslasikan ke dalam misalnya ke dalam aritmatikanya piano. Sejauh itu bisa dijelaskan di dalam ditranslasikan ke dalam apa namanya logika, beberapa filsuf justru kayak menekankan bahwa sejauh dia bisa ditranslasikan ke dalam klasik, makanya mereka mengendorse adanya beberapa result yang penekanan klasik. Tapi bagi Shapiro di sini justru karena adanya daya dan efisiensi ketika kita menekankan pada terhadap beberapa logika non klasik, di mana kita nggak perlu menekankan adanya translasi di antara satu logika ke logika lain. Kita temukan kayak misalnya di kasus apa ya, di negation yang intuitionistik yang nggak bisa diterjemahin ke dalam negasinya. Oke. Halo. Dengan adanya penekanan terhadap relativisme terhadap konsekuensi logika, itu yang mengimplikasikan bahwa setiap makna dari setiap konstanta itu geser dari satu konteks ke konteks. Lantas bagaimana apakah apa namanya? Kita selama ini tahu bahwa kayak term-term tertentu seperti misalnya warna atau misalnya entitas tertentu yang misalnya dia punya satu konten semantik tertentu yang maknanya bisa kita assign nilai kebenarannya entah itu dalam teori modern. Bagaimana dengan konstanta logis yang istilahnya dia nggak punya satu konten semantik. Kita mengetahui dan itu bukan dari dan itu sendiri, tapi dari hubungan antara misalnya konten abstrak atau dari form logical formnya, kayak misalnya makna A dan B benar karena A benar dan B benar gitu. Oke, itu contoh di model teoretik. Misalnya mengetahui bahwa mengatasi masalah ini. Wait. Oh ya, balik. Oke. Di sini ada dua perdebatan antara dari teoretikal, di mana prof teoretikal menekankan pada adanya makna dari konstanta logis itu didefinisikan berdasarkan satu inferensial tertentu. Kayak semisalnya dari kayak model natural deduction, kayak
A dan B, aku bisa menurunkan A, B. Atau misalnya disjungsi A, terus atau B. Itu untuk misalnya mendefinisikan, apa namanya, untuk mendefinisikan. Ini kita bisa dari laju inferensi dari proof teoretikal, apa namanya, bisa dilihat dari laju inferensi. Sedangkan dari model teoretikal, dia meletakkannya berdasarkan kayak misalnya didefinisikan secara rekursif atau kalau bahasanya Girard itu nanti dari conjunction bisa didefinisikan berdasarkan meta conjunction kayak A dan B benar, contohnya jika A benar dan B benar, A benar atau B benar, bla bla bla. Masing-masing di sini kayak memberikan apa ya, proof teoretik monism atau yang mereka cuma percaya bahwa makna kosmetologis itu biasanya bisa ditekankan dalam proof teoretik. Proof teoretik ini punya penekanan apa ya, anti realis, dalam arti dia nggak percaya bahwa misalnya hukum logika atau makna dari kosmetologis tertentu itu punya makna meaning in itself. Karena dari anti realis ya penekanan maknanya hanya ditentukan berdasarkan bagaimana bagaimana kita bisa menentukan laju inferensinya, dan kedua itu berdasarkan anti logical harmony. Sedangkan model teoretik menekankan pada adanya aspek-aspek menekankan pada model. Lantas bagaimana mengatasi hal ini? Salah satu yang diajukan sama nggak melihat bahwa sebenarnya perdebatan di antara keduanya ini punya penekanan yang substansial, dalam arti kita dapat kita nggak bisa menunjukkan bahwa dia menjatuhkan maknanya itu diletakkan terhadap satu bahasa natural tertentu yang di mana penekanan terhadap maknanya kita letakkan pada tujuan-tujuan dari aspek-aspek tujuan dari letakkan pada dari tujuan kita menekankan dari logika itu sendiri, sehingga nanti menekankan makna dari konseptologis dilihat dari aspek dari modelisasi dari satu idealisasi tertentu berdasarkan satu makna dari bahasa natural ditentukan secara spekulatif dan lain-lain. Jadi nanti logika itu relatif terhadap aspek dari bahasa natural yang kita tertarik atau apa namanya adanya aspek-aspek tujuan epistemic aim tertentu yang kita tekankan untuk kita modeling satu yang kita coba untuk kita model. Penekanannya di sini sih nanti ada dua, misalnya bisa aja kayak project di dalam project yang berbeda, beberapa foundationalis mencoba untuk memfondasi buatnya natural language itu messy misalnya, karena kita nggak bisa menetapkan kebenarannya secara definitif, sehingga nanti bentuk idealisasi ini digunakan untuk misalnya memperbaiki bahasa. Beberapa project di logis salah satunya untuk itu, restorasi dari ada satu struktur natural form dalam bahasa yang misalnya bisa kita pahami, ada bagaimana kita misalnya mengujarkan satu kalimat tertentu. Balik lagi, lantas ketika kita menekankan pada mana sih caranya kita bisa tetap memiliki diskursus yang bermakna di luar dari sekedar disputasi bahasa, disputasi verbal. Coba diajukan adalah yang dipropos ini bukan cuma sekedar oke, konsekuensi logis jadi relatif to ini, relatif to teori yang dipakai, logical konsekuensinya, notion of validity, notion of logical constant, semuanya relatif to bahasa atau sistem logika yang digunakan. Lantas
bagaimana sih caranya kita bisa memiliki diskusi yang benar sebelum makan, maka balik lagi yang ke tadi bahwa ya penekanannya terhadap adanya satu epistemic aim, adanya satu capaian yang dia bisa memberikan ini yang result yang meaningful dari proses from our logical inquiry. Seenggaknya itu sih yang penekanan yang coba ditangkap di hal ini. Terima kasih, kurang lebih itu masih banyak hal yang nggak aku bahas, seperti misalnya analis metalogis. Terus kira-kira ada berapa logika yang semisalnya ini, atau mungkin nggak sih hal ini memungkinkan adanya omisi-omisi terhadap logika-logika lain. Itu mungkin akan aku bahas dan selanjutnya. Kurang lebih itu. Kasih kembali Mas Dior. Oke. Terima kasih banyak, Gino, atas presentasinya. Wah, ini ya. Apa? Sangat ini ya, apa? Membuka pandangan baru buat orang yang di luar logika. Karena mungkin biasanya kalau orang yang di luar logika mikir, kan logika ada banyak tuh, kayak kita kemarin berdiskusi dengan kegiatan sistem logika dan cara meng-approach ini cukup membuka menurut kita. Seperti biasa, teman-teman, terima kasih Inu untuk presentasinya. Kita akan lanjut ke diskusi. Silakan untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan, bisa langsung open mic atau di kotak chat. Dipersilakan. Gak benar atau chat. Nah, sebelum itu aku ada pertanyaan Inu. Tadi itu ada satu bagian yang tadi itu kamu ada satu bagian yang waktu itu ngomongin antara iya sama model teori ya? Model, iya, iya. Ya, model teori. Tadi salah satu argumen yang kamu utarakan yang aku dengar tadi itu perbedaannya tidak signifikan. Tidak substansial, perbedaan mereka tidak substansial, gitu nggak sih? Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya, itu aneh nggak sih? Kalau misalnya di ilmu nih ya, kalau di ilmu kan perdebatan yang sama juga ya, antara pluralis dan yang monis. Dan banyak orang-orang monis itu menganggap hal-hal tersebut itu bisa sebenarnya bisa diyukur. Nah, itu apa dasarnya? Kalau kenapa itu tadi itu bukan sebenarnya si Shapiro tadi itu melakukan verifikasi sebenarnya dengan mengatakan bahwa perbedaan itu sebenarnya karena kalau bisa di ilmu itu, kenapa kalau kita memisahkan satu hal dengan hal yang lain itu kan based on kayak misalnya praktisnya interest kita terhadap satu objek. Kalau misalnya tidak substansial, bukannya itu ada kecenderungan kalau okay, semuanya ini sebenarnya sama, cuma beda-beda aja. Untuk gimana dasar untuk bisa menghindari itu? Perkenalnya ini kebijakannya plural gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin itu untuk membuka diskusi. Oke, makasih Mas Dian. Itu juga salah satu problem dari logic pluralism, yaitu dia kolaps dari pluralism ke monism. Salah satu problem utamanya itu kayak misalnya bagaimana cara kita nge-justify logical laws misalnya. Kayak contohnya intuitionist kan nolak excluded middle. Kayak misalnya bukan A atau A. Atau kayak misalnya apa ya? Atau ya jadi intinya antara gelas atau bukan gelas. Beberapa logikawan mencoba untuk mengkonsultasi problem tersebut, kayak bagaimana sih caranya kita bisa nge-justify logical law, karena untuk menjustify logical law apakah kita butuh kayak metalogi apa di atas dari logical law. Yang kita mencoba untuk menjustifikasi itu, kira-kira untuk mengkonfrontasi problem tersebut nanti ada tiga solusi. Yang pertama itu berarti nggak ada logical laws yang benar, ini di logical nihilism. Yang kedua itu berarti ada satu, seenggaknya ada satu nih logika dasar yang misalnya untuk mendasari hukum-hukum logika. Satu, yang kedua banyak. Ini yang ketiga ini global
global relativism skematik. Jadi terdapat namanya untuk mendasari setiap hukum-hukum logika terdapat hukum-hukum logika yang spesifik untuk yang untuk mendasari hukum-hukum logika tersebut gitu. Kira-kira ada tiga bentuk ini ya, apa namanya tiga bentuk jawaban yang coba diajukan untuk mengatasi salah satu justified ini. Cara kira-kira Shapiro untuk menekankan untuk nggak jatuh ke kolaps adalah ya dengan menekankan adanya apa namanya dengan menekankan bahwa masing-masing ini punya masing-masing ketika misalnya inferensialis mencoba untuk menekankan posterioritas mencoba untuk menekankan bahwa makna dari konstanta logis itu ditekankan pada satu daya inferensial tertentu. Seperti misalnya dengan introduction rule atau aturan eliminasi di dalam logika. Atau mencoba untuk menekankan terhadap kondisi ya misalnya A dan B benar, jika A benar atau B benar. Assign penekanan terhadap itu. Kalaupun apa namanya ketika kita menekankan terhadap masing-masing tujuan masing-masing itu, aku rasa itu enggak akan kolaps ke ini sih. Aku merasanya kalau misalnya kita menekankan pada masing-masing tujuan. Menurut kamu gimana Mas Dian? Oke, thank you. Jadi mungkin yang epistemic rule itu yang gue cari. Kalau aku rasa epistemic rule tadi itu sudah cukup kuat sih untuk membuat gak kolab. Mas harus jauh ini ya, nggak tahu apa lawan argumennya. Tapi aku rasa sampai titik itu, thank you dong jawabannya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan bisa open mic langsung atau di chat. Ini termis dua aja. Ini sama Shapiro ini Inggris atau Amerika, Tino? Inggris versus Inggris atau Amerika? Aku lupa ya. Amerika kalau nggak salah. Nggak salah. Amerika ya. Iya. Kalau nggak salah Dian nggak biasa. Lagi di San Andrew ya. Di Amerika. Ohio okay. State University. Di Amerika. Halo, Rama Joni. Halo. Thank you, itunya apa? Klarifikasinya. Sama-sama. Aku mau nanya dong. Oke, silakan. Okay. Ya, ya. Kebetulan nih, kan aku lagi nulis disertasi tentang ini nih, tentang Shapiro juga. Apa namanya, jadi relate banget nih. Setahu gue kan Shapiro, kalau nyambung sama tadi yang disebut sama Diar juga, kaitannya dengan justifikasi pluralisme, kayaknya dia ini memang satu spirit ya dengan Stanford, walaupun nggak ada, maksudnya nggak deket dengan Nancy Cartwright atau teman-teman, tapi spiritnya itu memang anti-fundasionalis, karena di buku sebelumnya, di buku pertama dia yang bikin dia moncer itu kan Foundation Without Foundationalism, yang second order logic kan, logika tatanan kedua yang kuantifikasinya nggak ke objek tapi ke sifat itu, ke property itu. Nah dia mau nunjukin bahwa di tingkat itu tuh sebenarnya juga sudah nggak bisa dipastikan ada pendasaran logika yang sifatnya yang menjadi dasar bagi seluruh praktek logika itu nggak ada. Jadi kita harus berpuas diri dengan fondasionalisme gitu. Jadi dalam arti itu mengkritik fondasionalismenya satu spirit lah dengan. Nah cuma yang aku penasaran dengan si Shapiro ini adalah kenapa dia nggak mempertimbangkan misalnya kemungkinan bahwa bahwa setiap sistem logika itu beda-beda sistem aksiomanya, dari segi proof teorinya lain, dari segi model teorinya juga lain. Yang ada yang pendekatannya lebih kuat di proof teoritik semantik kayak si siapa? Damet. Intuisionis, Damet, kayak gitu-gitu. Ada yang cenderung lebih kuat di model semantik Tarskian gitu kan. Hmm. Yang sintaksnya itu enggak dominan. Nah, terus pertanyaannya kan bisa digali lebih jauh soal apakah tidak ada cara untuk menderetkan sistem-sistem logika itu dari yang umum ke yang khusus misalnya seperti itu. Nah itu yang sebenarnya kenapa aku tertarik mengajukan problem ini karena kebetulan yang aku tulis di disertasi itu juga berkaitan dengan persoalan itu. Bangun satu penderetan atas sistem-sistem logika itu ke dalam satu hierarki kumulatif universal gitu.
di dalam konteks tertentu ada riset-riset kayak universal logic-nya Bayesio yang pakai teori kategori yang rumit-rumit itulah. Tapi kalau kita pakai dengan melihat sederhana saja ya soal bagaimana setiap perakit di dalam sistem logika itu bekerja, kita kan sebetulnya bisa menderetkan itu. Misalnya klasik itu kan logika yang dia menggunakan di mana asas non kontradiksi itu berlaku, kemudian prinsip penyisihan jalan tengah itu berlaku ya, bahwa tidak ada sesuatu pun di luar P atau non P, itu kan prinsip penyisihan jalan tengah itu. Nah, terus yang non kontradiksi ya pun yang P sekaligus non P gitu. Nah, tapi kan kalau kita memperlemah logikanya, kita pretelin asumsi dari klasik itu, kita bisa dapat logika intuisionis yang di mana penyisihan jalan ketiga itu nggak berlaku gitu. Itu salah di sana. Kalau kita pretelin dari segi sebelahnya, kita pretelin kontradiksinya, kita dapat logika di dialetis atau parakonsisten. Dua-duanya, baik itu yang non-kontradiksi ataupun yang penyisihan jalan ketiga, kita dapat yang disebut sebagai first degree entailment yang dibikin sama Fall sama si Rutley itu, Richard Rutley itu. Seniornya si Priest di Australia itu. Itu kan first degree entailment atau pengharusan derajat pertama itu kan tidak berlaku asas kontradiksi ataupun asas penyisihan jalan tengah gitu. Jadi dia lebih lemah daripada keduanya. Nah, berarti dari situ kan kita bisa ngelihat ada struktur yang terbentuk. Nah, kalau di dalam disertasi saya cenderung ngelihat semacam lattice ya, kisi. Jadi struktur aljabar di mana yang paling kuat itu mid-nya itu adalah logika klasik, join-nya itu adalah logika first degree entailment. Nah, kalau ini bisa digeneralisir kan kita bisa dapat potret untuk semua sistem logika dalam suatu hierarki yang kumulatif sifatnya. Nah, apakah mungkin kalau kayak gitu itu dikontraskan dengan yang Shapiro? Kalau Shapiro kan sepertinya menutup kemungkinan bagi itu ya, bahwa dia sistem-sistem logika itu pun tergantung kepada pragmatik kita, akhirnya kita mau membuktikan teori matematika yang mana gitu. Nah, bisakah kita meninggalkan pragmatik dan masuk ke melihat logika itu bukan hanya sebagai organon bagi satu realitas sendiri gitu, sehingga kita bisa mengevaluasinya dalam hubungan antar sistem-sistem itu tanpa kita mikir tentang efeknya apa buat misalnya ilmu sosial, efeknya apa buat matematika dan seterusnya gitu, Ino. Mungkin kayak itu, semacam itu. Oke, langsung jawab aja ya, Mas Dian. Kan langsung, Ino. Oke. Apakah mungkin cara untuk mendirikan hierarki universal di penekanannya sendiri sih Shapiro sendiri kan dia mengacu pada kalau misalnya pakai jawabannya Shapiro, dia domain dan aspek-aspek pragmatis tertentu terhadap penekanan terhadap logika adanya omisi tertentu terhadap satu sistem-sistem lagi yang lain, misalnya tuh di melalui restal apa result dari kayak logika fuzzy dan olah beberapa result dari di intuitionistik. Kalau misalnya kalau melihat dari asumsi yang diajukan sama restal, berarti jawabannya jelas enggak. Tapi kalau misalnya dari jawaban kalau nanya aku bagaimana aku melihat kemungkinan itu sendiri dibangun, aku ngeliatin tetap mungkin sih kayak misalnya di teori topos dengan mengacu pada adanya satu domain, ada satu domain preservasi dari spesial, lihat aturan-aturan dari si logika ketepatan. Mungkin yang jadi masalah itu tantangan-tantangan apa namanya di notion of apa ya, notion of consequence-nya yang nggak bisa terpreserve, kayak misalnya apa ya, notion of consequence-nya dari conditional logic-nya si David Lewis itu belum tentu bisa dimasukin ke misalnya implication ataupun ke logical consequence, ke notion itu. Atau misalnya ada beberapa tantangan baru lagi, kayak misalnya di gagasan mengenai apa namanya, mungkin sama salah satu mahasiswanya si John McFarlane, yang
mencoba untuk mendefinisikan indikatif kondisional itu ke dalam preservasi struktur terhadap informasi yang kaitannya nanti sama laju informasi dari satu antecedent ke konsekuen. Kaitannya sama itu. Atau misalnya beberapa filsuf sendiri kayak misalnya Grice, punya gagasan material kondisional yang beda gitu loh. Atau misalnya epistemic. Misalnya aku percaya bahwa hari ini hujan. Atau kalau kita misalnya letakkan ke semua konsekuensi logis, berarti otomatis akan kalau di, kita masuk ke pengetahuan terhadap semua konsekuensi logis, dan epistemik kita belum tentu bisa dimasukin konsekuensi logis itu dengan mencoba untuk universal itu aku rasa bermasalah ketika kaitannya assumption tadi atau walaupun kalau misalnya kaitannya sama assumption atau covers itu kan masih bisa kita copot loh. Kayak misalnya notion konsep sekali berbeda atau misalnya notion negasinya yang sama sekali berbeda gitu loh. Atau misalnya kayak ini mengacu pada intentional operator di relevant logic terus ini negasi dia mendefinisikan negasi itu berbeda gitu loh dengan cara classical atau di intuitionistik punya cara berbeda mendefinisikan negasi dengan di klasikal justru aku rasa yang jadi masalah di situ sih kalau misalnya kita mencoba untuk membangun hierarki universal itu ketidakmampuan untuk translatability mungkin itu sih. Oke, Ino. Kan ada beberapa usaha ya untuk menerjemahkan itu, maksudnya kayak yang di lingkarannya misalnya kayak studi yang lebih dekat ke computer science tuh kayak misalnya si siapa itu yang Dov Gabay, kau pernah baca Dov Gabay kan? Oh. Itu kan combining logic kan, jadi membuat satu mekanisme di mana operator dari tiap logika itu bisa diterjemahkan satu sama lain. Keperluannya praktis dia untuk gimana caranya supaya satu program di dalam komputer yang ditulis menggunakan bahasa apa bisa berkomunikasi dengan program lain yang bahasanya beda gitu. Nah, tapi kan ini kan efeknya besar nih untuk logika sebetulnya ketika metode-metode seperti ini diterapkan gitu. Misalnya kayak kalau kita ngomong tentang ini ya, modal logik gitu ya, modal logik sama logika klasik biasa yang tanpa modality itu kan sekilas seperti berbeda, tetapi kalau kita menafsirkan operator modal seperti adalah niscaya bahwa atau adalah mungkin suatu operasi pembilangan di dalam satu semesta tertentu yang bisa direplikasi atau disimulasikan dengan teori himpunan misalnya, itu kan bisa semacam menggantikan, misalnya kayak adalah niscaya bahwa setiap X adalah P misalnya gitu ya, itu kita terjemahkan menjadi untuk setiap X, X adalah P, elemen suatu universe tertentu. Jadi X-nya itu langsung dibilang keseluruhan dari anggota semesta itu. Jadi itu untuk menggantikan kotak itu, kotak apa, it is necessary that gitu loh. Mekanisme penerjemahan yang memang sifatnya itu ini ya, apa, bongkar pasang, jadi belum ada satu mekanisme penerjemahan yang terpadu untuk yang bisa berlaku untuk semua, tetapi paling tidak sedikit-sedikit itu kan riset-riset terbaru mengarah ke situ ya, usaha-usaha untuk menerjemahkan sepotong logika ini dengan sepotong logika itu, misalnya epistemic logic yang tadi kamu sebut itu kan sebetulnya kan modal logic kan, bahwa operator tentang bahwa aku tidak tahu bahwa tidak misalnya gitu, itu kan merupakan rumusan-rumusan yang sebenarnya dengan mudah diadopsi di dalam kerangka logika modal. Jadi kemungkinan penerjemahan itu kan sebetulnya justru menarik ya, apa, terbuka riset yang cukup luas sekarang ini yang arahnya itu ke situ. Nah, aku lihat kok Sapiro sepertinya malah justru nggak ke arah situ. Jadi dia justru melihat bahwa ada pandang terhadap logika itu sih yang menurutku problematis juga ya. Jadi logika itu kalau pun dalam muridnya, kalau kamu baca Roy-nya si Sapiro itu, dia menulis disertasi tentang pluralisme logika sebagai pluralisme model matematis gitu. Itu sama pendekatannya, selalu ngelihat logika ini sebagai ancilla ya, atau pembantu dari dari satu ilmu yang lain, khususnya matematika ya. Jadi sejauh mana satu logika itu bisa diandalkan, menarik dan seterusnya, itu sejauh dia bisa membantu matematika atau ilmu lain dalam mengerjakan tugasnya gitu.
Nah, tapi kayaknya nggak ada yang melihat logika itu bukan sebagai organon gitu, bukan hanya sebagai alat. Dorongannya melihat logika itu ketika kita bicara pluralisme itu langsung dievaluasi berdasarkan sejauh mana dia mungkin dipakai untuk mengkonstruksi teori matematika apa gitu. Jika sebagai logika yang mau memetakan semesta logika itu sepertinya tuh nggak begitu muncul ya di ini ya di Shapiro ya. Itu sih dari saya itu. Oke, kenapa orang gak ada yang melihat logika terus gak punya apa ya, dia gak punya subject matter yang konkret, gak semacam gak punya objek kajian yang sebagaimana aku masih bisa ngomongin kajian abstrak terhadap matematika, sedangkan logika kan dia gak apa namanya, dia gak pernah kayak punya preserve satu, dia selalu punya landasan epistemik tertentu ketika kita mencoba untuk menggunakan logika. Kayak misalnya aku tahu bahwa menggunakan logika di dalam fisika, bahwa ketika satu hal itu benar secara logis maka dia benar di dalam fisika, tapi kan gak mungkin kebalikannya gitu. Fisik itu belum tentu menentukan yang itu sih yang pertama, karena memang logika itu dia netral, satu netral topik, dan dia nggak punya subject matter. Dan yang ketiga, dia tuh fundamental, dia, kita menggunakannya sebagai basis dari penalaran kita sih, seenggaknya posisiku terhadap ketika aku melihat logika. Yang kedua kaitannya sama apa ya, tadi pertanyaannya tuh kalau nggak salah, jadi ulangin lagi, aku lupa pertanyaannya apa. Soal ini ya, penerjemahan itu kan tadi. Mungkin penerjemahannya. Oh iya, apa namanya, selalu mengandaikan adanya satu teori matematika tertentu atau asumsi ya, semantik tertentu ketika kita mencoba untuk menerjemahkan logika. Kayak misalnya di asumsi ketika di proof teoretik, berarti sudah ada asumsi bahwa penekanannya terhadap logical harmony, kesetaraan antara yang kayak kiri dan yang kanan. Atau misalnya dia sudah ada asumsi bahwa anti-realis, bahwa logika itu nggak serve dalam. Kedua, kalau misalnya diletakkan di dalam teori model, misalnya selalu adanya penekanan terhadap matematika tertentu, kayak misalnya tadi di algebra, di logika algebraik, itu dia sudah ada penekanan bahwa dengan intuisi matematis tertentu atau adanya asumsi-asumsi matematis interpretasi tertentu, kayak di teori topologis, kayak misalnya di dalam topological, berarti kita melihatnya logika itu sebagai satu domain tertentu. Itu juga yang dilakuin sama Tarski sama McKinsey, kalau nggak salah dia menerjemahkan logika model ke dalam topologi, ke dalam domain. Jadi aku ngerasa penerjemahan tertentu ketika kita melihat logika sudah mengandaikan adanya satu teori matematika tertentu, entah itu teori model atau topologi tertentu. Aku merasa di situ sih. Oke, okay, Nuh, no. thank you. Makasih. Oke. Okay. Terima kasih pertanyaannya, Bung Martin. Tapi itu ini ya, apa? Itu membuka diskusi baru ya. Saya sebenarnya juga belum ada okay. Pertanyaan dari teman-teman. Lanjut dong. Aku akan mungkin Roma. Kesulitan ya. Mungkin kesulitan untuk translasi ke logika seperti diuraikan oleh Bung Martin tadi, justru karena batasan dalam macam-macam bahasa gitu ya. Iya nggak sih? Saya sebagai orang yang awam di logik itu melihat bahwa karena uraian semantik bahasa itu terbatas, maka tidak semua logika yang diklaim universal itu bisa masuk ke dalam bahasa itu dan menemukan maknanya. Atau Bung Martin melihatnya bagaimana? Atau Inu? Oke. Okay. Inu. Contoh. Saya kasih contoh misalnya. Kalau dulu saya belajar misalnya disjunctive syllogism itu ya, itu ada yang des A, kemudian premis keduanya A wedge B ya, A atau B gitu ya. Kenapa entailment-nya itu selalu B gitu ya? Padahal kan saya nggak tahu apakah itu karena budaya berbahasa saya atau budaya berbahasa Inggris
yang logis itu punya penalarannya sendiri. Ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Inu tentang bahwa masing-masing bahasa itu lahan logika sendiri atau punya model berlogika sendiri. Terima kasih. Terima kasih Romo Joni pertanyaannya. Sekalian tanya ya, aku nambahin anu pertanyaan untuk Ainu dan juga Bu Martin, karena juga tadi memantik diskusi ini, itu saya juga, saya di pluralisme kan, diskursus pluralisme juga ada di mana-mana ya. Dan salah satu pertanyaan yang juga saya tanyakan itu adalah untuk tendensi-tendensi monistik terhadap apapun, misalnya di ilmu ada tendensi monistik. Inu dulu. Iya guys, silakan Inu dulu. Oke, tadi kalau pertanyaannya kaitannya sama ini ya, apa namanya, constraint dari setiap masing-masing logika. Jadi pertama, masing-masing logika apapun itu mereka punya batas. Di dalam ada satu kajian namanya di metalogika yang kaitannya sama constraint, batasan-batasan dari logika tertentu. Kayak misalnya di satu pertanyaan yang dia misalnya kita mengubah seluruh kalimat ke dalam apakah dia itu atau salah. Nah, di ketika kita tentukan bagaimana kita kalau nyatanya itu konsisten, kita nggak bisa menentukan kalau misalnya itu komplit dalam arti teori. Turunkan teori masih itu merupakan satu yang secara finite kalimat yang dapat dinyatakan di dalam satu bahasa tersebut. Yang selalu ada constraint dan keterbatasan tertentu itu cuma di first order logic. Kalau di second order logic itu, kalau di second order kan dia mencoba untuk mengkuantifikasi sifat ke kalimat adjektif diubah ke dalam apa namanya nominalisasi, kayak misalnya merah jadi kemerahan dan lain-lain, yang nanti ya, projectnya dia nggak bisa diletakkan ke dalam fondasi matematik, dia nggak bisa diletakkan fondasi matematik karena kita nggak bisa menetapkan aksioma di dalam situ, sehingga asumsi yang ketika kita mencoba untuk project fondasi matematika selalu diletakkan berdasarkan tujuan dari proyek tersebut. Selalu adanya keterbatasan. Mencoba menjelaskan bahwa terdapat selalu di dalam berbagai, misalnya siapa sih merah, atau untuk menanyakan bahwa satu meja itu datar, bagaimana kita mencoba untuk bisa menyatakan bahwa kita tahu kalau siapa kita bisa menyatakan bahwa meja itu datar. Lebih datar misalnya atau ruang Euclid yang menyatakan bahwa jarak terdekat dari dua titik adalah garis lurus, dia akan lebih flat dibandingkan meja. Bisa lebih menyatakan sinyalnya untuk menyalimat kabut. Yang kedua, tadi kaitannya sama realisme ya. Aku merasa kalau realisme ini jauh lebih berhasil sih kalau misalnya kita mencoba untuk ini, karena kan tetap ada satu compelling us to decide which logika, ada satu sistem logika tertentu yang memaksa kita untuk berkomitmen tertentu. Apa namanya? Aku rasa kalau di situ sih kenapa pluralisme lebih berhasil. Oke,
ada pertanyaannya Romo Juri tadi belum jawab ini yang masalah bahasa. Tadi ada keterbatasan bahasa tadi secara sebelum dijawab. Apa yang... apakah pluralisme itu sebagai implikasi dari bahasa kita? Apakah pluralisme itu implikasi dari tadi, bahasa kita? Ya, karena masing-masing sistem biologi kita memiliki peran yang ada. Kita mencoba untuk ngomit semua. Ini membangun satu bagaimana caranya mengakomodasi sistem tersebut. Ini berkaitan dengan limit apa sih aspek-aspek dari pemikiran kita, aspek-aspek dari suatu daya normativitas tertentu yang misalnya bisa ditangkap dalam sistem logika. Iya, dia dikaitannya sama keterbatasan berbahasa itu logika. Lanjut kaitannya sama fuzzy, kayak misalnya kekaburan itu sebenarnya memang diletakkan di dunia atau di bahasa, tapi fungsi dari fuzzy logic itu untuk menangkap gagasan itu, untuk menangkapkan, dan dia lebih ekvalensinya fuzzy dibandingkan apa namanya dibandingkan klasikal biasa. Terus Oke, thank you untuk jawabannya. Tadi aku nangkep, halo, thank you. Tadi aku nangkep satu yang menarik tadi ya. Iya, halo. Kekaburan tuh, halo, iya, kedengeran, Inu? Halo? Iya. Ini kedengeran? Halo. Oke, halo, iya, oke. Okay. Oke, kedengeran. Halo, kedengeran nggak? Halo. Oke. Okay. Kedengeran. Oke, itu dari Inu. Mungkin Bung Martin bisa menjawab tadi Romo Joni bertanyakan tadi masalah yang pluralisme. Dan saya tadi juga cukup penasaran dengan diskusi yang di awal tadi. Oke, soal pertama yang soal Romo Joni ya, mungkin aku bisa nge-share screen nggak, Inu? Mohon supaya lebih gampang bicara tentang bahasa itu tadi. Silakan Ainu, tolong dibuat Bung Martin. Silakan Bung Martin bisa langsung kita pin. Okay. Tantar. Bentar ya. Present. Nggak bisa keluar ya, bentar. Oke. Okay. Udah, bisa kelihatan ya? Yes, kelihatan dulu. Bisa. Nah, ini disertasi saya, tapi masih belum kelar. Nah, untuk mempergampang, untuk mempermudah tadi soal gambaran perbedaan bahasa itu loh, Romo Joni tadi. Ini kan mungkin dengan bagian ini bisa kelihatan ya. Tadi kan kita diskusi tentang perbedaan sistem-sistem logika. Nah, itu kelihatan dari perbedaan cara berlakunya dari masing-masing perakit ya atau operator di dalam konektif di dalam logika itu. Misalnya negasi ya. Kalau di dalam sistem klasik kan ketika kita bilang satu objek sebagai P dan ada negasinya non P, maka yang disebut non P itu adalah komplement dari P. Semua di dalam alam semesta ini atau semesta wacana itu yang bukan P kan. Jadi dia membilang ke semuanya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang logika intuisionis atau logika yang ada punya tiga nilai kebenaran, benar, salah, tidak benar, tidak salah itu, ketika kita bilang negasi P dan P itu tidak menghabiskan keseluruhan semesta itu, masih ada satu ruang, satu selah gitu yang diisi oleh bukan P dan juga bukan non P gitu. Nah, ini nilai tengah tadi yang disebut itu. Nah, ini menentukan cara kita mengevaluasi negasi dalam konteks bahasa intuisionis dan nilai jamak ini. Beda halnya dengan misalnya dalam konteks para konsisten, dialetisme gitu, yang memungkinkan logika bicara tentang kontradiksi. Ketika kita bicara tentang P dan negasinya, di tengah itu di irisan di antara keduanya itu ada sekaligus P dan non-P gitu. Nah, itu adalah tiga cara atau tiga
bagaimana tiga sistem logika itu mengartikan negasi secara berbeda-beda gitu. Nah itu adalah yang dimaksud tadi perbedaan bahasa di dalam yang tadi kita diskusikan ya, soal bagaimana kita menerjemahkan negasi yang klasik menjadi negasi model intuisionistik, atau yang intuisionistik kita terjemahkan menjadi yang negasi hampir ajek. Ini kan suatu teka-teki juga ya, bagaimana ketiganya ini bisa ditata gitu. Nah problemnya adalah menerjemahkan itu. Nah karena pengertian dari negasi itu ya tadi ya dicontohkan itu berbeda-beda itu. Kira-kira itu, kira-kira kalau soal masalah bahasa. Nah kalau balik lagi ke soal apa namanya tadi, yang soal yang dari Diar itu soal apa ya? Yang monisme ya kalau nggak salah ya? Iya benar-benar. Monisme, kalau memang tantangannya kan begitu ada, jadi kita rasanya perlu memilah ya antara pluralisme kan ada banyak, monisme pun nggak cuma satu ya, ada monisme ekstrim, aku sebut sih di tulisanku monisme ekstrim itu monismenya yang zaman dulu banget itu, jadi pertama kali ada orang bikin logika modern kayak Frege, terus apa namanya si era-era kayak gitu-gitu tuh, mereka menganut suatu pandangan monistik tentang adalah logika klasik gitu kan, di mana non kontradiksi berlaku, penyisian jalan ketiga berlaku gitu. Adalah satu model cara pandang melihat logika yang monisme, dalam pengertian monisme klasik. Artinya semua sistem logika lain, misalnya logika intuisionistik, itu salah. Itu bukan logika yang sesuai dengan apa kenyataan. Karena Frege kan di beberapa tulisannya bilang bahwa hukum-hukum seperti non kontradiksi, penyisian jalan ketiga itu kan tetapi bekerja di dalam kenyataan gitu. Jadi dia suatu realitas objektif gitu, menstruktur dasar dari kenyataan itu. Jadi hanya, dan tidak mungkin ada dua struktur yang bertentangan yang satu, keduanya sama-sama benar oleh Frege dipahami seperti itu. Sehingga monismenya itu betul-betul sangat restriktif ya, sangat membatasi. Hanya ada satu, kita pilih satu logika itu, yang lain salah semua gitu. Nah, berhadapan dengan inilah muncul berbagai varian pluralisme kan sebetulnya itu. Pluralisme salah satunya yang diajukan oleh Greg Restall dan si J.C. Bill itu, dan juga oleh terakhir oleh Shapiro di tahun 2014, Variety of Logic itu. Nah, tapi kan menarik juga kalau kita bisa memikirkan suatu bentuk perpaduan lah, katakanlah semacam monisme moderat atau pluralisme moderat. Nah, menurutku itu yang lebih masuk akal. Artinya betul bahwa ada tak terhingga banyaknya sistem logika, dan kalau penelitian yang dikaji, yang dituliskan oleh Roy Cook itu benar kan, bahwa jumlah sistem logika itu adalah sebanyak bilangan real, jadi tidak terhingga sebetulnya sistem logika. Yang ditemukan memang sedikit, tapi jarak antara sistem logika klasik ke intuisionistik aja itu kita bisa pilah-pilah sampai tak terhingga, seperti halnya kontinum dari 0 ke 1 kan. Jumlah bilangan real kan tak terhingga ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan sistem yang tak terhingga banyaknya itu, bukan berarti banyak yang salah, ada satu yang benar, bukan seperti itu. Semuanya diakui sebagai benar, tetapi kebenaran pada tingkat dan kelengkapan seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang seperti itu, maka kita bisa berpikir tentang suatu monisme yang berjenjang ya, atau pluralisme yang terstruktur gitu. Itu bukan pluralisme struktural, itu kan Shapiro kan pluralisme struktural ya. Tapi suatu pluralisme yang terstruktur, yang memiliki satu struktur. Ada beraneka ragam, tetapi ada satu struktur. Makanya itu yang kemudian mungkin bisa kita ungkapkan sebagai semacam bineka tunggal ika lah. Gitu. Ada berbagai macam jalan, tetapi semuanya itu sebetulnya bagian dari satu hal yang sama. Gitu. Nah, satu ini menurutku model satu monisme yang lebih masuk akal. Artinya kita memberi ruang bagi baik itu para konsisten ataupun yang intuisionis atau yang klasik sekalipun, segala macam itu kita beri ruang, asal kita taruh mereka itu dalam satu hierarki kumulatif tadi itu. Hierarki kumulatif yang berlakunya di kenyataan itu bisa berbeda-beda. Nah, artinya anggapan kita tentang kenyataan pun kan harusnya juga kan ada kepercayaan yang hampir apa ya, nggak dipertanyakan lagi bahwa kenyataan kita itu bekerja dengan logika klasik. Padahal kan keliru ya, kalau kita bicara tentang realitas kuantum atau apa segala macam, kelihatan banget bahwa sebetulnya di situ nggak berlaku tuh logika klasik yang menolak asas non-kontradiksi itu. Bahwa suatu partikel itu bisa sekaligus gelombang dan juga partikel dan gelombang sekaligus itu kan, superposition dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ada logika yang non klasik yang bekerja di dalam kenyataan gitu.
bukan hanya di dalam cara berpikir kita tentang kenyataan, karena kuantum kan realitas objektif ya, itu bukan hanya realitas yang kita bayangkan. Jadi struktur logikanya itu juga harus kita terima, bukan hanya yang klasik. Nah, artinya dengan hierarki yang ada itu kan bagaimana kita bisa memotret kenyataan pada akhirnya, bagaimana kenyataan itu memiliki struktur seperti apa gitu. Nah, strukturnya ini adalah struktur dari hierarki atau hierarki kumulatif tadi itu. Nah, itu artinya, tapi konsekuensinya juga adalah bahwa kita harus mengakui logika, sistem-sistem logika yang sepertinya absurd ya. Misalnya kayak salah satu muridnya Graham Priest itu menulis disertasi, bisa kita download disertasinya di, jadi di ANU kalau nggak salah, Melbourne itu dia menulis disertasi judulnya A Defense of Trivialism. Di Paul Kabay, muridnya ini namanya Paul Kabay, muridnya Graham Priest itu, satu sistem logika yang di mana semua penyimpulan itu benar. Jadi aksiomanya sederhana, jadi untuk setiap jika P maka Q, untuk setiap P dan Q. Jadi kita bisa menurunkan apa saja dari situ kan. Dasi terhadap proposisi itu pun bisa juga diturunkan. Jadi semua proposisi benar menurut sistem logika trivial. Nah, artinya kalau kita bicara tentang hierarki kumulatif sistem logika betul-betul yang inklusif, yang melibatkan semua sistem logika betapapun absurdnya, berarti kita harus juga memberi ruang bagi hal semacam itu, sistem yang kelihatannya sekilas seperti kayak bercandaan kayak gitu, tapi itu juga bagian dari satu hierarki abstrak tentang semesta logika itu. Nah, aku pikir monisme yang semacam itu yang lebih apa ya, viable gitu ya, yang lebih masuk akal, yang lebih bisa dipakai secara berguna untuk membahas satu misalnya sains terpadu gitu. Itu mensyaratkan semesta yang semacam itu gitu. Itu yang lagi aku riset sih belakang ini. Itu biar soal monisme. Oke, thank you Mas Martin jawabannya. Ya. Saya baru tahu ya, ternyata Mas Martin ini sangat Pancasilais ya. Itu benar-benar. Ternyata Pancasila mengandung kebenaran bahkan sampai tingkat logika yang mungkin. Oke, itu bagaimana dengan tadi tanggapan dari Bung Martin tadi? Tadi bagaimana? Mungkin aku buletin pertanyaannya, mungkin gimana Sapiro mungkin memandang pada pandangan filsafat yang tidak pluralis tapi pluralisme yang terstruktur. Gimana tadi pandangan pendapat kamu tentang tadi jawabannya Bung Martin? Silakan Inu. Ini tuh kalau di kelas Pancasila itu disebutnya monopluralis. Oke, aku tanggepin ya. Aku nggak sepakat sih kalau misalnya mencoba untuk membangun sebesar-besarnya, karena aku lebih sepakat sama yang coba dipropos sama Saunders McLean sama Lover, daripada tujuan kita membangun sistematisasi itu bukan untuk mengakomodasi sistem sebesar-besarnya, tapi yang membangun sistematisasi cukup gitu loh. Dan sistematisasi macam apa yang cukup, aku juga gak tahu jawabannya, tapi seenggaknya tetap mengakui ada satu constraint dari masing-masing sistem-sistem di logika tersebut. Karena kita memahami bahwa ya, aku rasa bahwa logika itu gak membicarakan dunia, logika itu model representasi, dia itu satu apa idealisasi, satu model mainan yang kita gunakan untuk jika kita bandingkan di dalam satu, kayak misalnya di dalam satu bahasa tertentu, kita mencoba ada satu daya normatif yang menekankan kita bagaimana sih seharusnya kita bernalar, bagaimana sih, justru penekanannya di situ sih aku melihatnya, bukan suatu sistem yang mencoba untuk mengakomodasi sistem sebesar-besarnya, tapi bagaimana kita bisa membangun suatu sistematisasi yang tepat yang mengakui bahwa keterbatasan dari daya fungsional dari masing-masing satu sistem ke sistem lain. Dan aku ngerasa bahwa penekanan tersebut itu jauh lebih meaningful, jauh lebih bermanfaat dibandingkan mengakomodasi sistem sebesar-besarnya. Proyek penerjemahan translasi logika itu juga harus mengandaikan adanya suatu sistematisasi tertentu gitu loh. Enggak cuma seperti contohnya tuh kayak siapa ya? Kebizio sendiri kayaknya dia sempat ngekritik si Susan Heck kalau enggak salah. Kalau kamu nggak bisa cuma sekedar menerjemahkan intuitionistik terus menjustifikasinya hanya berdasarkan satu case-case tertentu gitu loh. Buat
untuk membangun satu penerjemahan translation di dalam satu logika, pembandingan tertentu dalam logika juga harus mengandaikan adanya satu satu sistematisasi, satu dari sistematisasi tertentu gitu. Dan aku ngerasa dengan mengonsumsikan itu jauh lebih meaningful. Jadi posisiku kalau misalnya kurang, pertama aku melihat logika itu sebagai model representasi, dia memiliki daya normativitas tertentu, penekanan sistematisasi itu bukan untuk mengakomodasi sistem sebesar-besarnya, tetapi bagaimana kita bisa membangun suatu sistematisasi tertentu yang lebih like systematization, bukan sistematisasi yang sebesar-besarnya. Dan dia empat menekankan tetap adanya satu aspek apa ya, adanya epistemic fiction, bahwa nanti logika itu bukan cuma ada di pikiran, tapi juga ada satu aspek di dunia gitulah. Dan pergesekan itu, dia punya daya normatif, dia punya daya nomik, daya law like force. Dan aku rasa project semacam itu sih yang jauh lebih meaningful ketika kita mencoba untuk memandang logika. Jadi bukan hanya untuk sekedar membangun sistematisasi sebesar-besarnya, membangun dari menjadi satu universal apa namanya sebutannya, satu bangunan dibangun di dalam satu bangunan tertentu gitu. Kayak apa namanya, kalau bahasanya kayak monopluralis lah kalau di Prancis. Itu sistem yang kutolak sih. Kayak begitu dia. Oke, makasih banyak ini jawabannya. Saya ada tanggapan sebenarnya dua jawaban dari posisinya ini ya, cuma kita lempar dulu ke teman-teman. Tadi ngomong-ngomong yang monopluralis itu juga lucu. Benar ya, emang monopluralis tadi. Dan ternyata monopluralis bisa dibawa sampai ke sana tadi. Saya nggak pernah menyangka monopluralis tadi bisa dibawa sampai ke ranah logika yang sejauh itu. Tapi silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan tentang yang dipresentasikan sama Inu barusan tentang pluralis logika, bisa open mic bertanya. Oke, silakan. Dua orang ya, Mas Firmansyah sama Mas Rifki. Mas Firmansyah dulu. Oke, terima kasih. Tadi saya agak kebingungan sih tadi penjelasan dari Bung Hindu terus Bung Martin ya, mengenai logika intuisionis ya, maksudnya kayak apa namanya Graham Pierce ya, yang menolak hukum non-kontradiksi dalam logika klasik. Cuman kalau saya ya, kalau misalkan dalam tradisi logika klasik kita berlanjut dari satu proposisi yang mana bisa dinilai dalam truth value ya, benar atau salah. Kalau nggak ada, kalau proposisinya hanya benar dan salah, kalau nggak itu ya nggak ada lagi gitu, nggak bisa dinilai lagi. Cuman misalkan dalam tradisi logika klasik itu kita biasanya mulai dari proposisi tentang apa namanya, tentang dalam artian ada suatu relasi antara objek-objek yang nggak terpisah lagi gitu ya. Dalam hal ini kan yang apa namanya, yang ditulis sama Wittgenstein dalam Traktatus, ada semacam objek-objek yang tak lebih lagi yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu situasi tertentu di mana dia bisa dinilai benar atau salah. Jika intuisionis ya, itu aku masih gimana ya gambarnya, apa sih yang bisa dinilai tidak benar keduanya atau tidak keduanya gitu, benar atau salah, bahkan menerima kontradiksi gitu. Itu sih Bung, tadi agak bingung sih. Makasih. Sama-sama Bung Firmansyah. Langsung aja dijawab, you know, tadi masalah kemungkinan pluralisme tadi. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Proposisi macam apa? Contohnya kalau misalnya pakai dialeteis yang dia menerima kontradiksi itu, contohnya kamu bisa berdiri di dalam ruangan dan tidak di dalam ruangan sekaligus. Contohnya kamu di antara pintu yang menekankan kayak kamu di luar ruangan dan di dalam ruangan sekaligus, di tengah-tengah di antara. Itu kan bisa kita anggap sebagai P dan bukan P kan? Atau misalnya kita di dalam ruangan dan tidak di dalam ruangan sekaligus. Sebenarnya contoh kasus yang diajuin sama Priest kalau dialetis itu kayak gitu. Contohnya tuh kayak kasus borderline atau kasus-kasus di antara kayak di dalam ruangan dan tidak di dalam ruangan sekaligus. Kita kan pasti sudah punya ada asumsi spasial tertentu yang mengconstrain bagaimana satu hal itu kita bisa menyatakan di dalam dan di luar ruangan.
dimungkinkan ketika kita misalnya mengasumsikan kasus spesial tadi. Yang kedua, kaitannya ke intuisionis. Kalau intuisionis itu secara filosofis dia mengasumsikan kalau hukum logika itu kaitannya sama intuisi dan kaitannya sama mental cognition. Dia mereduksi seluruh hukum-hukum logika itu kaitannya sama mental cognition, sehingga semua pernyataan logika itu kaitannya jatuhin ke probability. Kayak kita tahu bahwa kita tidak karena dia unprovable, karena dia tidak dapat dibuktikan. Sehingga contoh ya, intuisionis itu kan proposisi macam apa sih yang bisanya menolak P atau bukan P. Contoh kasusnya itu kayak misalnya borderline case. Kayak misalnya pada posisi apa sih kamu misalnya bisa bilang kalau botak atau enggak botak. Kayak misalnya gini, itu kalau nanya rambutnya satu itu bisa botak atau enggak. Borderline case di situ itu misalnya kita bisa menolak excluded middle. Kayak gitu sih, itu kasus proses tertentu ketika kita misalnya menyatakan bahwa menolak hukum logika tersebut. Contoh kayak gitu. Kalau kita terjemahkan di dalam logika tertentu, line case tadi itu ya nggak akan kita terima gitu. Kasus tadi di dialetis ya juga kalau kita terjemahkan ke klasik ya, dia bukan satu hal yang bisa kita terima, karena kan selama ini kita asumsi, cara berpikir kita masih berpikir klasikal ya. Kalau semuanya tanya lah benar atau salah, misalnya menentukan dia botak atau nggak botak, atau misalnya merah atau tidak merah. Tapi kan kita bisa menentukan apa namanya, kayak kalau untuk kasus excluded middle itu kayak borderline case. Kalau penolakan terhadap excluded middle kita tetap bisa membayangkan borderline case. Atau misalnya di matematika atau aritmatika antara 0 sampai 1 itu kamu bisa tetap bisa kayak misalnya 0,2, 0,3 seterusnya. Non-kontradiksi itu kaitannya tadi sama spasial, kaitannya sama spasial. Kayak misalnya di luar ruangan dan tidak di dalam ruangan sekaligus. Gitu. Sama state of affair, it's a fact. Itu sesuai dengan state of affair yang ada. Begitu. Oke, okay. Thank you, Zabana Inu. Gimana, Bung Firmansyah? Oke, okay, sudah paham. Oke, okay, terima kasih banyak pertanyaan Bung Firmansyah. Kita lanjut tadi, kayaknya Bung Rizky tadi mau tanya ya? Iya, sedikit sih. Ya, silakan. Maaf kalau ngikutin aja. Tadi di ini sih, apa, translasinya itu. Jadi, kalau secara, mungkin kalau tadi Mas Martin bilang lebih ke unifikasi itu memungkinkan untuk apa ya, membuat hierarki struktural gitu kan. Sebenarnya aku jadi tertarik kemudian aplikasinya itu apa sih gitu. Kalau misalkan dibayangkan logika itu adalah sesuatu yang bisa apa ya, punya semestanya sama Inu tadi, menolak hal itu gitu, menolak untuk membangun sistem yang terlampau besar itu karena satu dan lain hal. Aku bertanya di situ, di apa, di wilayah ya, kemudian di praktisnya mungkin ilmuwan kayak gimana, sama dengan kasus kalau misalkan tadi nyebutnya hierarki dan kemungkinan validasi atau justifikasinya datang dalam artian sesuatu yang di luar logika itu sendiri, jadinya kan apa ya, aku belum bisa menangkap keseluruhan gagasannya. Karena misalkan contohnya ada satu filsuf, Catherine Malabou dari ini Prancis kalau nggak salah, dia ngomongin plastisitas otak tapi secara etimologis doang. Jadi dia kemudian ketika ada kritik dari neuroscience, konseptualisasi atau satu bangunan yang dia bangun secara logis gitu, itu jadi runtuh begitu saja gitu. Nah mungkin kasusnya itu, atau kalau contoh yang apa terakhir Inu sampaikan soal dialektis itu, aku juga tertarik kemudian apakah ada logika yang dia kasusnya temporal gitu, P dan bukan P tapi temporal. Aku nggak tahu apakah itu khusus secara spasial, kayak tadi aku kalau membayangkan saya di masa sekarang dan satu jam akan datang, itu tuh kemungkinannya masih bisa dibayangkan tapi agak lebih sulit untuk dibayangkan daripada yang spasial tadi gitu. Maksudnya aku belum
belum mungkin belum pernah membaca yang dia kasusnya apa temporal gitu. Saya di masa kini dan beberapa menit yang akan datang misalkan. Mungkin kalau di kuantum aku kurang tahu itu. Itu sih mungkin di wilayah itu yang apa pengen aku tanyain. Dan mungkin terakhir yang Graham Priest itu kan juga ingin menjembatani Buddhisme dan Marxisme itu. Itu kan dua hal yang kemudian kalau dibayangkan apa tadi Mas Martin mau apa membangun satu unifikasi satu hal yang mungkin kadang terlihat bertentangan tapi masih memungkinkan ada di antara keduanya, itu kan dia mencoba itu. Cuman kan apakah kemudian ada problema-problema tertentu yang kemudian muncul ketika ada unifikasi itu terjadi. Kurang lebih hal-hal itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Bu Krisi. Tadi itu ada sebagian pertanyaan tadi juga ditanyakan untuk Bung Martin tadi ya. Oke, kita ke ini ya, dulu. Keduanya. Oke, ini silakan dijawab tadi yang masalah implikasinya tadi dan tentang Graham Priest. Silakan. Oke, makasih pertanyaannya. Langsung ke jawab ya. Apa sih konsekuensi dari unifikasi itu? Aku rasa itu justru berbahaya ya kalau misalnya unifikasi sebesar-besarnya kemungkinan berbagai macam cara berpikir apapun kalau itu kita unifikasi di dalam satu sistem pada akhirnya jadinya salah satu konsekuensinya adalah logika kehilangan daya normatifnya. Itu sih aku rasa yang berbahaya karena penekanan ini kan kayak maksudnya intuitionis, kenapa ada intuitionis, kenapa ada dialetis, kayak dialetis itu kan memang Graham Priest punya inspirasi dari Buddhis, karena memang kita bisa membayangkan satu kasus, kita bisa membayangkan satu kasus tertentu gitu loh, kita tetap ada, dia punya satu peran epistemik tertentu kenapa kita punya ngebangun satu sistem logika dan proses penentuan aturan hukum-hukum logika tersebut selalu diletakkan di luar dari teori. Dia kan bukan proses teoritisasi tapi prosesnya prateoritis, asumsi prateoritis yang kita bangun ketika kita menentukan hukum logika. Jadi apa namanya? Yang jadi penekanan di tadi kalau misalnya kita membangun unifikasi sebesar-besarnya dan kita menerima sistem logika semacam apapun, pada akhirnya aku ngerasa salah satunya bermasalah tadi adalah dia kehilangan daya normatifnya. Yang kedua, tadi itu kalau nggak salah kaitannya sama apa namanya kasus apa namanya yang kasus plastisitas otak dan dia pada akhirnya kehilangan berpikir logis. Justru aku nggak terlalu tahu di kasus di ini ya, di kaitannya sama psikologis atau kaitannya sama medis, bagaimana hubungan, bagaimana mereka mengandaikan berpikir logis itu sendiri. Karena dengan menyatakan dia misalnya punya kasus tertentu, berarti kan dia mengasumsikan adanya cara berpikir logis tertentu. Entah itu misalnya logis berarti konsisten kah, atau misalnya logis berarti kita berpikir koheren kah. Si asumsi logis di sini, tapi apa namanya beberapa proyek logika justru malah mencoba untuk mereduksi penetapan hukum-hukum logika itu justru ke dalam kognisi, kemampuan kognisi. Jadi untuk menjamin adanya normativitas logika dengan adanya dialektik antara satu model berpikir satu dan model berpikir lain, dan dia tetap mempreservasi adanya satu daya normatif. Jadi dia tetap adanya satu proses dialektik di situ di dalam proses maksudnya ini logika. Tapi ini juga jadi bermasalah ketika kaitannya coba dijatuhin ke apakah ini akan jatuh ke logika psikologisme. Logika psikologisme itu mencoba untuk mereduksi hukum-hukum logika tadi ke proses berpikir. Sedangkan kalau misalnya dijatuhin ke proses berpikir kayak gitu tadi itu, otomatis hukum logika jadinya kontingen kan. Jadi kontingen dalam arti ada kondisi tertentu yang memungkinkan bagaimana hukum logika tersebut bisa benar. Sedangkan kalau kita misalnya logika itu normatif, dia harusnya niscaya kan. Kayak misalnya hukum non-kontradiksis misalnya. Kalau misalnya non-kontradiksi kita terima karena dia harus... Kenapa kita bisa menerima hukum itu dan kita menjaga cara berpikir kita sesuai dengan hukum tersebut kan? Karena itu niscaya. Sedangkan kalau kita menjatuhkannya ke dalam psikologisme, dia otomatis dia jadi nggak niscaya. Sehingga salah satu problem yang diangkat dari normativitas, bagaimana caranya kita mereka men
menjaga keniscayaan dari hukum logika itu sendiri. Salah satu yang diajukan oleh Price di salah satu papernya yang dia ngebales perdebatannya Quine sama Carnap di pertemuan yang lalu, ada salah satu papernya namanya Quine, itu Dogma of Empiricism, itu dibalas sama Price, judulnya itu Dogma of Quineanism. Itu dia menjawab kaitannya sama analitisitas. Analitisitas itu kaitannya sama hubungan turunan-turunan dari variasi semantik yang berkaitan dengan kebenaran dari satu bahasa. Jadi berdasarkan satu definisi. Contohnya itu tidak semua lajang itu orang yang tidak menikah. Itu kebenaran analitis. Nah, kebenaran logika itu juga mau diletakkan kalau kebenaran di salah satu perdebatan yang ajukan di logika adalah hukum logika itu juga analitis. Kebenarannya itu karena memang dia benar secara definisi. Lalu bagaimana cara menjaga keniscayaan dari hukum logika, yaitu salah satu ini dia juga adalah dia diletakkan sebagai asumsi prateoritis, penetapan definisi, penetapan makna dari itu selalu diletakkan di luar dari model atau dalam arti prateoritis. Bukan diletakkan dengan deskriptif. Kayak misalnya kita nggak ketika kita bilang kalau misalnya salju itu putih itu kan deskriptif. Tapi kalau misalnya semua lajang adalah orang yang tidak menikah, itu kan dia benar dengan definisi di dalam dirinya sendiri. Di dalam satu model bahasa tertentu. Nanti perdebatannya panjang sih ketika kita harus menentukan kriteria dari analitisitas itu sendiri. Tapi kalau misalnya kurangkum kaitannya tadi apa namanya dengan apakah ketika dia di hubungan antara kognisi dan hukum-hukum logika, apakah dia punya hubungan antara kognisi kemampuan kita berpikir dengan logika, dia harus punya maintain daya normatif itu. Dan salah satu perdebatan sekarang itu adalah bagaimana misalnya kita tahu bahwa logika itu bisa kita anggap niscaya dan kita tetap rely dan dia reliable gitu loh. Kita gunakan di dalam nalar dan memastikan keniscayaan dari hukum-hukum logika. Ya, kayak gitu. Terus yang ketiga tadi kalau enggak salah soal temporal logic ya. Ya itu juga memang ada kaitan temporal logic kan dia menambah kayak tenses, nambah tenses di kalimat kayak misalnya besok aku akan makan nanti aku meletakkan akan itu sebagai predikat tenses untuk future misalnya jadi f jadi future jadi fa berarti di misalnya a itu adalah makan jadi aku akan makan itu besok gitu loh. Kadang-kadang nilai kebenaran dalam kalimat yang mengandung temporal itu dia selalu kontingen. Perdebatan di ini juga banyak sih interpretasi soal temporal logic. Nanti dia kan juga harus mendefinisikan konsep waktu, entah apa waktu itu serial, apakah waktu itu paralel dan seterusnya. Tapi kaitannya salah satu perdebatan kaitannya dengan memasukkan temporal itu adalah itu pembatasan kayak dia terjadi di dalam temporal T atau misalnya kalau misalnya diletakkan kayak future masa depan berarti dia selalu kontingen. Gitu sih. Lanjut ke Dear. Oke, thank you ini jawabannya. Gimana Mas Yuki? Ini ada pertanyaan ngomong-ngomong dari Sosiawan Permadi. Oke, makasih Mas Rifki. Ini ada pertanyaan dari Sosiawan Permadi, Bung Sosi. Iya. Halo Mas Inu, bagaimana banyaknya sistem logika yang ada menjamin atau uoran nilai kebenaran? Apakah ada semacam skala atau magnitude pada logika pluralisme mengenai kebenaran? Oh ini, benar-benar. Gimana ini? Inu, apakah ada skalanya? Oke, makasih Susi atas pertanyaannya. Langsung gue jawab. Pertama, apakah dia menjamin nilai kebenaran? Apa bagaimana banyaknya sistem kemudian menjamin nilai-nilai kebenaran? Nanti nilai kebenaran dari si sistem logika ini diletakkan kan apa namanya? Sebelum aku jawab, peletakan di mana? Aku ngebagi bagaimana cara mereka mengkonfrontasi problem tersebut. Pertama, tadi aku memisahkan tiga
bagaimana para filsuf mencoba untuk mengkonfrontasi menentukan nilai kebenaran dari suatu sistem logika tertentu. Pertama, kayak model-model error teoris atau logical nihilism, di mana pada akhirnya setiap sistem logika itu nggak ada yang benar. Apa-apa dari logika, dia nggak merepresentasikan apa-apa soal realitas gitu. Pada akhirnya dia nggak punya nilai kebenaran. Pada akhirnya semua sistem logika salah. Ini kayak model-model error teoris kalau di moral. Yang kedua itu, ada satu sistem logika yang benar, yang maksudnya dia ngeluarkan nilai kebenaran dari satu sistem logika tertentu. Yang ketiga, dia global relativism, berarti setiap sistem logika itu relatif terhadap, dia nilai kebenarannya dijamin relatif terhadap satu sistem, yang itu yang mengeluarkan nilai kebenaran dari satu sistem logika itu sendiri gitu. Yang mengeluarkan dari sistem logika sendiri. Nah, kalau misalnya kita jatuhkan ke dalam skala, kalau skala kayak skala pada nilai kebenaran, ini mengasumsikan adanya definisi tertentu terhadap logika pluralism. Karena di dalam, kalau kita mengasumsikan ini sebagai skala, berarti kita mengasumsikan kalau konstanta logis itu di dalam asumsi Fajnas. Berarti kata-kata, sebenarnya kalimat, atau kan misalnya nilai kebenaran itu sendiri, selalu kita asumsikan di dalam sebagai kalimat kabur, sehingga kita harus menentukan, untuk misalnya menetapkan nilai kebenarannya. Tapi nanti ada beda sih, misalnya dia mencoba untuk menghindari itu. Pertama, dia bisa jadi jatuhnya itu bukan sebagai scale, bukan diletakkan sebagai, kalau kebenaran itu bukan diletakkan sebagai fudge, kalimat, bukan diletakkan sebagai suatu hal yang kabur, tapi justru diletakkan sebagai plural, bahwa dia benar di domain-domainnya masing-masing gitu. Nilai kebenaran itu benar di domain-domainnya masing-masing. Jadi property bivalensi kah, atau multivaluate logic kah, atau four-valuate logic, itu properti dari satu sistem logika itu sendiri, bukan suatu hal yang di luar dari sistem. Nanti itu tinggal penentuannya berdasarkan fungsi. Gitu, Sos. Oke, thank you Inu jawabannya. Gimana, Mas Asi? Ini sudah 25:01 ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Satu atau dua kayaknya bisa. Silakan teman-teman, kalau nggak ada saya tanya. Oke ya, aku tanya udah nih ya. Halo Inu. Halo, lanjut. Aku tanya ya, kayaknya nggak ada teman-teman tanya lagi. Sikat-sikat. Kalau misalnya problem tentang pluralisme. Oh ini ada nih kayaknya. Oh ini bentar. Berarti ada semacam kriteria untuk menggunakan suatu sistem logika tertentu ya di pluralisme logis. Iya. Yeah. Oke, okay, iya, ada satu epistemic aim tertentu untuk menetapkan bagaimana misalnya kita penentuan logika mana yang mau kita pakai. Pluralisme logis kan itu ini apa namanya? Lebih kayak apa ya, doktrin filosofis lah dibandingkan sistem logika. Pluralisme logis itu bukan sistem logika, tapi dia doktrin filosofis terhadap bagaimana kita melihat bagaimana berbagai macam alternatif logika. Itu sih harus ditekankan. Jadi pluralisme logis itu bukan sistem logika, tapi dia posisi filosofis yang melihat banyaknya alternatif-alternatif logika. Nah, ada kriteria tertentu ya. Pada akhirnya ada satu kriteria tertentu bagaimana kita misalnya menggunakan sistem-sistem tertentu. Kayak misalnya ketika kita menggunakan classical logic itu tetap reliable gitu. Ketika kita misalnya menggunakan penalaran-penalaran biasa. Kayak misalnya ketika hari ini hujan, aku memutuskan untuk tidak berangkat kuliah, kayak hal-hal semacam itu. Atau misalnya jika hari ini hujan maka jalanan basah, kayak hal-hal semacam itu, dia cukup reliable dan ada punya epistemic aim tertentu yang digunakan sebagai kriteria untuk penentuan sistem logika tertentu ketika kita bernalar. Kayak gitu sih, ada asumsi sistem logika, ada asumsi epistemic aim di situ. Oke, gimana Sasi? Oke, okay, thank you. Oke, okay, teman-teman. Ada tambah satu pertanyaan ya dari aku. Sangat-sangat. Kalau misalnya nggak ada lagi. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Oke, okay, ini sebenarnya pertanyaan ada tiga, cuma pendek-pendek kok. Tadi itu kan kalau kita ngomongin tentang pluralisme ya. Tentang pluralisme. Berarti pluralisme ini punya, at some point punya kecenderungan yang non-reduksionis terhadap pilihan-pilihan yang sudah tersedia gitu. Apakah tadi aku belum dapat statement clear dari Idia sih nanti. Aku mau tanya apakah ini memang
Shapiro tadi itu menunjukkan bahwa unifikasi atau apa proyek-proyek universalisme itu tidak mungkin atau susah. Itu pertama. Jadi tidak mungkin atau susah. Kalau tidak mungkin, itu yang aku belum dapat tadi. Tidak mungkin di mana? Kalau tidak mungkin ya. Pas susah, aku rasa nggak perlu dijawab karena tadi sudah menunjukkan, tadi ini sudah menunjukkan kalau memang itu susah. Tapi aku belum dapat kalau itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Kedua, apakah ini ya, Inu, pluralisme yang di-endorse sama Shapiro ini adalah perluasan dari family resemblance concept. Ada koneksi atau konsistensi dari situ nggak? Yang kedua. Terus yang ketiga, tadi kalau Bung Martin bilang proyek unifikasinya itu, yang monisme terstruktur tadi itu, dia membuat dia dapat menerima logika-logika yang trivial. Apakah itu juga bisa dilakukan oleh paradigma pluralistik yang Inu endorse atau tidak? Itu aja sih Inu. Dapat ya? Oke, dapat. Halo. Kalau bisa ulang pertanyaannya, berarti pertama tadi itu kayak kaitannya sama yang menjelaskan bahwa proyek unifikasi itu tidak mungkin. Yang kedua itu hubungannya sama family resemblance, dan yang ketiga itu tadi sama yang ketiga. Trivial. Okay. Yang trivial tadi itu. Kita nggak akomodir yang trivial tadi itu. Oke. Okay. Logika trivial tadi. Oke. Okay. Okay. Aku jawab ya. Kenapa kita nggak mengajukan proyek unifikasi atau ke dalam satu sistem logika tertentu? Kan aku nggak tahu kok argumentasi bagaimana menunjukkan itu sebagai suatu hal yang mungkin. Tapi aku lebih kayak memberikan jawaban yang sifatnya pragmatis aja sih. Karena penekanan penjatuhan bagaimana kita menjamin untuk memaintain suatu hukum logika tertentu, itu kita nggak bisa memetakan itu di dalam satu sistem hukum logika yang sama gitu. Kayak misalnya kalau gitu, bagaimana kalau misalnya aku menjamin hukum apa namanya intuisionistik aja, misalnya aku menjamin untuk menjamin hukum-hukum non jangan langsung hukum yang spesifik aja ke hukum non kontradiksi and hukum absolute middle, misalnya aku menjaga itu, aku juga harus mengandaikan adanya satu sistem logika untuk nge-maintain hukum itu kan gitu loh. Dan aku ngerasa untuk nge-maintain satu penjaminan keniscayaan dari hukum logika itu harus diletakkan dengan hukum logika yang spesifik lagi gitu loh. Pada akhirnya dia melingkar, jadi kayak ada domain-domain sendiri gitu loh untuk menjamin sistem hukum logika. Jadi bukan berdasarkan satu hukum logika yang unified, tapi berdasarkan satu yang dijatuhkan berdasarkan sistem logika itu sendiri. Yang kedua, hubungan sama family resemblance, aku nggak tahu family resemblance karena aku nggak baca yang philosophical investigation. Yang ketiga, langsung ke trivial, yang kaitannya sama trivialitas. Aku nggak nolak trivialitas sih, karena di beberapa kasus trivialitas itu informatif. Tapi yang jadi masalah itu kan kaitannya justru sama kasus-kasus tertentu yang apa namanya model-model tertentu, model-model logika yang misalnya dia nggak uninformatif, atau aku ngerasa kayak sistem-sistem tertentu yang bisa kita tolak berdasarkan satu aspek nggak memenuhi satu kriteria pragmatikal tertentu gitu loh. Aku nganggap sebenarnya trivialitas itu juga tetap informatif, kayak misalnya apa ya, di recursive definition, kalau misalnya recursive definition kita letakkan sebagai trivial, aku nganggap itu trivial, tapi aku nganggap itu informatif gitu. Kita tetap bisa meletakkan bahwa yang trivial itu informatif, tapi pada batasan apa sih misalnya kita bisa menerima yang trivial, yang enggak trivial. Nah, misalnya jatuhin lagi ke membuka sistem logika yang sebesar tadi ya, aku jelas aku menolak sih. Kalau ya trivial itu berarti segala apapun itu gitu. Aku jelas aku menolak itu. Gitu dia. Oke. Okay. Oh, thank you. No. Oke, okay, teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya kalau ada satu bonus enggak apa-apa. Oke, okay. Ini menarik ya, membuka cakrawala berpikir bagaimana kita melihat logika dan hubungannya dari monis dan pluralis atau universalis tadi.
Oke, okay. Masih ada dokter? Oke. Okay. Oke, okay, jika tidak ada, gimana kita tutup? Inu? Oke, okay, ada closing statement mungkin dari Inu? Enggak tahu. Minggu depan datang, bisa kita akan ngomongin ontologi sosial dari Kak Rizal Tulukmi. Oh, sebentar, ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi ini. Ngomong logis bilang, okay. Tadi Inu nganggap logis sebagai model realitas. Kalau gitu bisa enggak pluralisme logis dipaparkan dengan pluralisme epistemik? Lebih tepatnya gini sih, pluralisme motivasi pluralisme logisku itu selalu di apa namanya berdasarkan epistemisis, asumsi berdasarkan asumsi ini epistemik berdasarkan domain epistemik tertentu gitu. Lebih tepatnya ada pendasaran motivasi epistemik tertentu yang justru itu jadi lebih tepatnya underlying. Pluralisme logis itu ngejadiin fondasi bagi pluralisme epistemik gitu lah. Jadi kayak lebih pluralisme logis itu lebih fundamental, lebih tepatnya gitu. Idealisasi karena dia normatif, dia mengatur bagaimana caranya kita berpikir, dia mengatur bagaimana caranya kita bernalar kayak gitu. Jadi posisinya pluralisme logis lebih fundamental dibandingkan pluralisme epistemik. Oke. Okay. Thank you, Inu. Pas jam 9. Yeah. Okay, thank you. Thank you semuanya sudah datang pada acara hari ini. Terima kasih semua buat yang datang sama yang sudah tanya tadi. Terima kasih juga tadi Bung Martin memberikan kecolak di diskusi ini. Dan pemahaman kita bahwa Pancasila mungkin. Dan bahkan itu, doktrinnya itu bahkan sampai ke ranah logika itu bisa nyambung. Terima kasih banyak untuk informasinya tadi. Makasih banyak buat semua teman-teman yang datang. Orang Mojo ini juga makasih buat semua datang. Gak bisa sebutin satu-satu. Minggu depan kita ada NCA lagi, dan minggu depan kita akan ngomongin paper social ontology some basic principle yang ditulis oleh Shirley. Saya gak tahu pronunciation-nya. Shirley apa? Oleh nanti Rizal Tulukmi. Tulukmi itu peneliti di Zeno dan juga direktur antinomi. Minggu depan kalau yang santai ingin ngomongin social ontology silakan datang. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak.